Petugas membersihkan puing pagar tembok SD Negeri 29 Mekarjaya, Kota Depok, Jawa Barat yang ambruk. Diduga tanah penahan tembok terkikis air hujan hingga tak kuat menahan pagar tembok. Hingga akhirnya tembok sepanjang 10 meter ini pun ambruk dan menimpa sejumlah rumah warga. Beruntung saat pagar tembok ambruk tidak ada kegiatan siswa di sekolah karena pelajaran telah usai. Sehingga insiden pagar ambruk tidak memakan korban. Lihat itunya lantainya roboh. Jadi sudah nanti dulu, yang dulu katanya lapor ke bapak, saya lagi berdiri di depan kantor itu. Baru dia mau bilang, patol baru muncul. Ambles ya, Pak? Iya. Selain menimpa rumah warga, puing pagar tembok yang ambruk menutup jalan akses ke permukiman warga. Untuk menghindari insiden, pihak sekolah memasang pembatas di sekitar lokasi pagar tembok yang ambruk.